Ujian yang ditimpakan pada seseorang maksudnya tidak sama. Ada kalanya ujian yang Allah timpakan itu kerana kutukannya, kerana sudah terlalu derhaka. Ada kalanya dengan tujuan penghapusan dosanya, kerana sudah cuba mujahadah, terlibat juga. Ada kalanya dengan maksud hendak meningkatkan darjat seseorang kerana takwanya dan imannya yang begitu teguh. Tidak kurang juga dengan ujian itu menyedarkannya untuk memberi petunjuk dan hidayah kepadanya. Jika ujian itu ditimpa kepada kita, kita tidak tahu maksud yang mana satu. Oleh itu, sebagai beradab dengan Tuhan, kerana kita adalah hamba-Nya, kita kaitkanlah ujian itu dengan sebab dosa kita atau kerana kemurkaan-Nya, agar kita sentiasa bertaubat kepada-Nya. Inilah jalan selamat buat kita. Wallahu a'lam.